Banyak penyihir menyerang Anies Baswedan ketika elektabilitas seseorang makin naik makin diperhitungkan. Biasanya lawan-lawannya akan melakukan tindakan-tindakan sifat penyerangan baik nyata maupun goib. Namun mereka itu menyerang dengan sihir. Sihir pun terbagi dua, baik yang secara nyata maupun goib. Sihir secara nyata adalah fitnah melalui buzzer-buzzer yang disewa khusus menyebarkan fitnah dan menyihir warga masyarakat dengan berbagai opini. Sedangkan goib secara pasti dilakukan juga. Namun kita tidak bisa membuktikan secara bukti nyata. Hanya segelintir orang yang bisa merasakan sihir goib tersebut dalam tubuh Anies Baswedan. Ki Jagat Rasa, pemerhati spiritual, merasakan itu sejak tahun 2017 silam. Apa yang sudah terjadi menimpa Anies Baswedan? Untungnya Pak Anies orang yang taat beribadah, selalu mengingat Tuhan atau zikir. Jadi ketika orang rajin berzikir sudah pasti hilang segala sihir. Ditambah lagi para ulama dan kiai di Indonesia sangat mendukung Anies Baswedan. Terutama Abah Aos Pondok Pesantren Sirnarasa Suryalaya yang merupakan Syekh Mursyid ke-38. Beliau menyampaikan pesan, jangan lupa selalu berzikir setiap hari. Walau dalam keadaan apapun. Serta Abah Aos mengenakan rompi jubah hijau dan sorban kebanggaan Sirnarasa. Utamakan ajaran tanbih dan jangan lupa selalu berzikir, kata Abah Aos, di sela-sela sambutan kedatangan Anies Baswedan di Pondok Pesantren Sirnarasa Suryalaya Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Kemarin, Anies Baswedan sudah pasti akan dijaga dari serangan dohir maupun batin. Kita semua wajib menjaga Pak Anies untuk 2024 nanti, tambah Abah Aos.